Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة مسلمين رحمني الله وإياكم Puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi wa Rabbukum wa Rabbu jami'il alamin. Kita memuja dan memuji Allah dengan nama-namanya yang mulia serta dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Selanjutnya selawat yang diiringi dengan salam. Tidak pernah bosan kita ucapkan buat baginda Nabi kita tercinta, manusia termulia yang menginjakkan kaki di muka bumi ini. Beliaulah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih. Semoga selawat dan salam juga disampaikan untuk istri-istri Nabi kita yang mulia dan suci, untuk keluarga Nabi yang beriman, untuk para sahabat, serta untuk semua yang mengikuti dan menteladani sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Jemaah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, pada bulan kemarin kita mempelajari tentang ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardhah, yang mana baginda Nabi kita bertanya kepada Ubay, ya Abul Mundhir, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Mundhir, ayat apa di dalam kitabullah yang paling agung menurutmu? Dan awalnya Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi bertanya untuk kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Lalu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memukul dada Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, liyahnikal ilmu Abul Mundhir. Dan ini menunjukkan bahwasannya jawaban Ubay bin Ka'ab adalah benar. Dan sepakat para ulama bahwasannya ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah ayat Kursi. Dan kita juga telah mempelajari beberapa keutamaan ayat Kursi ini, baik dari hadis Ubay bin Ka'ab sendiri, yang mana dianjurkan bagi kita untuk membaca ayat Kursi di setiap pagi dan setiap sore. Maka Allah akan memberikan siapa yang membaca ayat Kursi di setiap pagi, maka Allah akan menjaganya dan melindunginya dari syaitan sampai sore hari. Dan siapa yang membacanya di sore hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari syaitan sampai pagi hari. Siapa yang membaca di pagi, dilindungi sampai sore. Dan siapa yang membacanya di sore hari, dilindungi sampai pagi. Dan juga keutamaannya yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya siapa yang membaca ayat Kursi sebelum tidur, maka akan senantiasa penjagaan Allah bersamanya dan syaitan tidak akan berani untuk mengganggunya sampai subuh. Kemudian keutamaan yang lainnya yang disebutkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili dari Nabi SAW, yang mana Nabi kita bersabda, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubatin
lam yamna'ha min dukhulil jannati ila al maut. Siapa yang membaca ayat kursi di akhir setiap salat wajib, maksudnya setelah salam, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali hanya kematian. Nah, ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan insyaallah taala pada malam yang mulia ini, dengan memohon pertolongan, perlindungan, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan tafsir dari ayat yang mulia ini, dan kita ambil tafsirnya ini dari kitab Umdatul Tafsir, yaitu ikhtisar atau ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di sini al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa hadhihi al-ayatu mustamilatun ala asri jumalin mustaqillah. Ayat yang mulia ini mencakup 10 kalimat yang tersendiri. Kita bisa mengelompokkan satu ayat kursi ini, atau ayat kursi ini bisa kita kelompokkan semua kalimatnya ini terbagi kepada 10 bagian. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Ini bagian yang pertama. Syekh mengatakan, ikhbarun bi annahu al-mutafarridu bil ilahiyyati li jami'il khalaiq. Ini merupakan khabar, berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah satu-satunya yang esa, yang bersendirian dalam masalah uluhiyah bagi semua makhluknya. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah kecuali hanya Dia. Allah la ilaha illahu. Maka makna potongan dari ayat ini sama dengan makna kalimat tauhid. Maknanya sama dengan la ilaha illallah. Maknanya sama dengan syahadat pertama kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Allah la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah. Dan ilah dengan makna ma'luh, artinya ma'bud, yang diibadahi, yang disembah bahasa kitanya. Adapun yang diibadahi ini ya bahasa Indonesia juga, namun diadopsi dari bahasa Arab, ibadah, karena ibadah adalah bahasa Arab. Seringnya orang Indonesia menyebutnya dengan menyembah. Nah, Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Dia. Artinya la ilaha haqqun bukan berarti kita menafikan sesembahan selain daripada Allah, tidak. Kita melihat dan mengetahui banyak yang disembah selain Allah, banyak yang diibadahi oleh manusia. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah planet-planet, ada yang menyembah benda-benda yang ada di bumi ini. Namun ketika kita mengatakan Allahu la ilaha, maksudnya adalah la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesuatu atau tidak ada sesuatu yang benar, yang berhak, yang layak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali hanya Dia, Allah satu-satunya. Allahu la ilaha illahu. Nah, ada dua rukunnya di sini. Kalimat tauhid kata para ulama memiliki dua rukun. Rukun yang pertama yaitu an-nafi, menafikan. Menafikan dengan makna mentiadakan. Apa yang dinafikan, apa yang ditiadakan? Meniadakan semua atau segala sesembahan
selain daripada Allah. Kita mentiadakan apanya? Kita meniadakan atau menafikan kebenarannya, bukan keberadaannya. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah benda-benda angkasa, ada itu. Dan kita tidak bisa memungkiri. Namun yang kita pungkiri adalah kebenaran, kelayakan, bahwasanya semua yang diibadahi selain daripada Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak hak, sesembahan yang keliru, yang salah, yang tidak layak dan tidak pantas. Jadi ini yang pertama rukunnya, penafian, menafikan kebenaran, kelayakan semua yang disembah selain daripada Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah isbat, dengan makna menetapkan bahwasanya yang layak untuk diibadahi satu-satunya hanyalah Allah saja. Illahu Allah la ilaha illa ilaha, ini menafikan. Illahu, maka ini menetapkan. Menetapkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang layak untuk kita ibadahi, yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita persembahkan ketaatan dan ibadah kita kepadanya. Nah, ini merupakan makna dari kalimat tauhid. Dan tidak dikenal di dalam agama kita pluralisme yang mengatakan bahwasanya semua agama itu benar. Maka ini tidak dikenal di dalam agama kita. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin berkata kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, na'budu ilahaka sana wa ta'budu alihatana sana." Wahai Muhammad, kami akan mengibadahi Tuhanmu, ilahmu selama satu tahun. Kemudian engkau mengibadahi Tuhan-Tuhan kami selama satu tahun. Jadi selang-seling, tahun sekarang kami beribadah hanya dengan Tuhanmu saja, dengan ilahmu wahai Muhammad. Kami mengikut kepadamu. Namun di tahun berikutnya, engkau ikut dengan agama kami. Engkau ibadahi Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Sebagaimana kami di tahun sebelumnya mengikuti agamamu beribadah kepada Tuhanmu saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya yang mulia. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Nabi, wahai orang-orang kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'buda, wa la ana abidun ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'buda, lakum dinukum waliyadin. Aku tidak akan mengibadahi Tuhan-Tuhan kalian, dan kalian juga hakikatnya tidak akan mengibadahi Tuhan-Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku sembah, Allah yang aku sembah, ilah yang aku ibadahi. Kemudian di akhir ayat Allah, di akhir surat Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Silakan kalian mengibadahi Tuhan-Tuhan kalian, itu hak kalian. Namun aku untukku agamaku, dan biarkan aku untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamaku. Ini toleransi di dalam Islam. Ini toleransi. Biarkan orang lain mengibadahi Tuhan-Tuhan, biarkan mereka beragama sesuai dengan kepercayaannya. Namun juga biarkan kami untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama kami. Agama kita bukan gado-gado. Sesekali kita pergi umpamanya ke tempat ibadah orang lain, ketika mereka melakukan ibadah, kita juga ikut beribadah bersama mereka. Ketika hari besar agama kita, mereka kita ajak untuk beribadah bersama kita, tidak. Kita hormati agama mereka, namun mereka juga mesti menghormati agama kita. Itu yang disebut dengan
tenggang rasa. Itu yang disebut dengan toleransi. Bukan mencampur adukkan keyakinan kita dengan sesuatu yang batil, dengan sesuatu yang tidak diakui di dalam agama kita. Bukan membuat suatu agama yang baru diambil dari sini, dari sini, dari sini. Oh, semua agama kan baik? Tidak. Semua agama baik itu menurut ajaran agamanya masing-masing. Menurut ulama Islam, bahwasanya Islam adalah baik. Di luar dari Islam, maka itu keliru, itu sesat, itu menyimpang. Sebagaimana juga agama lain mengatakan bahwasanya agama kami adalah agama yang paling benar. Agama di luar agama kami, maka sesat, keliru, menyimpang, tidak benar. Begitu semua agama. Namun kalau seandainya kita mengatakan agama kita benar, agama yang lain juga benar, agama yang satu lagi juga benar, maka itu namanya bukan agama. Dan ini adalah buah dari pemikiran liberal yang disuntikkan oleh orang-orang orientalis ke daerah timur dan ke daerah Arab. Bagaimana mereka ingin menghancurkan sendi-sendi agama. Dan saya pernah membaca suatu tulisan bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya yang namanya liberal ini berhasil menghancurkan Yahudi, menghancurkan Nasrani, menghancurkan agama lain. Tinggal PR besar bagi mereka adalah berusaha untuk memasukkan liberal ini ke dalam Islam. Akan tetapi kita yakin bahwasanya Islam akan selalu ada kelompok yang berdiri murni di atas agama Islam sebagaimana yang baginda Nabi kita bawa. Wala tazalu ta'ifatu min ummati, dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, zahirina alal haq, mereka akan berdiri di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man, maka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka dan orang-orang yang mencela mereka. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ini tauhid murni akidah, tidak mencampur baurkan antara satu agama dengan agama lain. Tidak kita yakini bahwasanya sesembahan lain benar, sesembahan kita atau zat yang kita ibadahi juga benar. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia. Hanya Allah satu-satunya yang benar untuk diibadahi. Maka baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Mihsan, ayahnya Imran ibn Mihsan radhiyallahu an. Nah, ketika itu ayahnya Imran ini masih dalam keadaan kafir. Baginda Nabi kita bertanya kepadanya, kam ilahan ta'bud, berapa ilah yang engkau sembah, berapa Tuhan yang engkau sembah? Dan dia menjawab, sabaah, katanya ada 7, 6 di bumi, 1 di atas. 6 di bumi ini, 1 fis sama, katanya. Nah, ketika engkau mendapatkan kesempitan, kepada siapa engkau lari? Katanya, kepada yang di atas. Ketika anakmu sakit, ketika istrimu mengalami kesulitan, ketika rumah tanggamu mengalami masalah, kepada siapa engkau lari? Kepada yang di atas. Apabila engkau menakuti sesuatu, engkau takut terhadap sesuatu, atau engkau menginginkan beberapa hal, ada yang engkau tuju, ada yang engkau idam-idamkan, kepada siapa engkau lari? Kepada yang di atas. Lalu baginda Nabi kita mengatakan, ketika engkau ditimpa oleh kesempitan, ketika keluargamu mendapatkan masalah, ketika engkau menginginkan sesuatu atau engkau takut dari sesuatu, maka engkau lari kepada yang di atas. Akan tetapi ketika engkau berada dalam ketenangan, maka engkau persekutukan Dia dengan 6 yang ada di bawah. Maka agama macam apa yang seperti ini? Dan
Orang-orang Quraisy di zaman dahulu mereka meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb. Rabb mereka. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Ketika ditanya siapa yang menurunkan hujan, siapa yang mengeluarkan biji-bijian dan buah-buahan, siapa yang memberi rezeki, siapa yang mengatur kehidupan, Allah yang ada di atas. Mereka yakin ini bahwasanya Rabb itu adalah Allah. Namun dalam beribadah, dalam mempersembahkan ibadah, mereka persekutukan Allah dengan yang lain. Maka ini yang enggak masuk akal. Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah, yang menghidupkan kita adalah Allah, yang mengatur kehidupan kita adalah Allah, yang memberikan mata kepada kita Allah, memberikan telinga, memberikan tangan, memberikan kaki, semuanya Allah. Namun ketika beribadah, ketika kita diminta taat, ketika kita sujud rukuk, maka kita sembah pohon, kita sembah makhluk lain, kita berdoa kepada yang ada dalam kuburan atau kepada arwah nenek moyang. Sementara kita mengakui bahwasanya nenek moyang tidak menciptakan kita. Nenek moyang atau arwah nenek moyang tidak memberikan rezeki apa-apa kepada kita. Tidak pernah memberikan sehelai bulu pun kepada kita. Makanya Al-Imam Ibn Kathir juga mengatakan, Al-Khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Pencipta semua ini, dia yang berhak untuk diibadahi. Yang menciptakan segala-galanya, dia yang berhak untuk diibadahi. Makanya kita mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman ba. Untuk siapa? Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, apakah untuk nenek moyang, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk bos kita? Tidak, namun lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb alam semesta ini. Dan makna Rabb, dia mencakup Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Razik. Itulah makna Rabb. Menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur kehidupan, itulah Rabb. Kita beribadah kepada Allah karena dia adalah Rabbul Alamin. Jadi Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada ilah, tidak ada zat yang benar, yang layak untuk diibadahi kecuali hanya dia. Ikhbarun bi annahu al-mutafarridu bil ilahiyyah li jami'il khalaiq. Ini merupakan berita bahwasanya Allah bersendirian dalam masalah peribadatan untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum ini potongan yang kedua. Al-Hayyu fi nafsihi alladhi la yamutu abadan. Al-Hayyu artinya yang maha hidup, yang mana Allah tidak pernah mati selama-lamanya. Dan kehidupan Allah beda tentunya dengan kehidupan makhluk. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati bahwasanya Allah itu hidup, maka kita sebagai seorang muslim mesti menetapkan bahwasanya Allah itu hidup. Dan juga kita tetapkan bahwasanya hidupnya Allah berbeda dengan kehidupan makhluk. Karena Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Dan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Allah mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah. Lalu Allah katakan Allah mendengar, Allah melihat. Kita mendengar, kita melihat,
Allah mendengar, Allah melihat, namun diikat dengan bagian pertama ayat tadi. Laisa kamitslihi syai. Tak sama sesuatu pun, tak ada yang sama, yang semisal, yang serupa dengan Allah. Berarti pendengaran dan penglihatan Allah tak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Allah tetapkan bahwasanya kita ini mendengar dan melihat. Allah berfirman, Inna khalaqanal insana min nutfatin amsaj nabtalih faj'alnahu sami'an sami'an basira. Kami yang menciptakan manusia itu, kata Allah Ta'ala. Kami ciptakan manusia ini dari nutfah, dari cairan, dari campuran cairan laki-laki dan perempuan, lalu kami uji mereka. Kemudian dan kami jadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan. Kita mendengar, kita melihat. Allah mengatakan, Allah as-sami' al-basir. Allah mendengar, Allah melihat. Namun laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah menetapkan bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Hayy, dan terambil dari nama Al-Hayy ini sifat hidup. Allah yang Maha Hidup. Berarti Allah memiliki sifat hidup. Kita sebagai seorang muslim wajib menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk diri Allah. Tanpa kita tamthilkan, tanpa kita serupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Yang sama hanya lafaznya aja, Pak. Kesamaan hanya pada lafaz. Namun hakikatnya tentu berbeda. Kita hidup. Ayam kita mungkin di rumah hidup, kucing kita mungkin di rumah hidup. Makhluk ini hidup, yang mati juga ada, kan begitu. Namun apa perbedaannya? Di antara perbedaannya bahwasanya kehidupan yang menjadi sifat Allah adalah kehidupan yang sempurna. Sementara kehidupan kita penuh kekurangan. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak dimulai dengan al-adam. Tidak dimulai dengan ketiadaan. Sementara kita ini hidup dimulai dengan ketiadaan. Awalnya kita ini sesuatu yang tidak ada. Hal ata'alal insani hinum minad dahar. Kita ini sebelumnya enggak pernah disebut-sebut orang, Pak. Datang masa yang mana nama manusia ini enggak pernah disebut karena dia belum ada. Belum disebut itu Adam, belum disebut Ahmad, Muhammad, Abdullah, belum disebut nama manusia. Lalu nandu disebut si Ujang, si Bujang, si Buyuang. Belum ada manusianya. Kita hidup sebelumnya kita ini sesuatu yang tidak ada. Allah, Allah hidup namun tidak dimulai dengan ketiadaan. Baca ronto Ustaz. Jangan dipikir lah, Pak. Tidak terpuntahnya. Biko kusui, biko apanya kan? Kok bisa aduh tapi sebelumnya tidak aduh? Nah, tidak terpuntah dia akal, Pak. Allah Subhanahu wa taala hidup tidak dimulai dengan ketiadaan. Dan kehidupan Allah tidak diakhiri dengan kematian dan kebinasaan. Allah Maha Hidup selama-lamanya. Adapun kehidupan kita diakhiri dengan kematian, diakhiri dengan kebinasaan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini, semua makhluk ini fana, binasa, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang baqa, yang kekal itu hanya Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha mulia. Azan tu, Pak? Belum? Udah? Dua menit lagi, Pak? Di luar udah azan deh. Oh, ini patokan kita, Pak. Baik. Jadi Al-Hayyu ini merupakan nama di antara nama-nama Allah. Dan terambil dari nama ini sifat al-hayah, sifat hidup.
Dan para ulama juga mengatakan bahwasanya semua nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna itu mengandung makna sifat. Namun tidak semua sifat itu terambil darinya nama. Di antara sifat Allah adalah ghadib, marah, Pak. Tapi Allah tidak memiliki nama Al-Ghadib, yang maha marah, gitu, enggak ada. Allah terkadang marah. Ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka. Ada sifat Allah marah. Allah marah. Nah, ini sifatnya sifat fi'liyah. Allah marah kepada siapa yang Allah mau, ketika Allah mau, atau kapan Allah mau. Namun tidak terambil dari sifat tersebut nama. Namun dari semua nama-nama Allah, dari Al-Asma'ul Husna, semuanya terambil sifat. Maka dari Al-Hayyu terambil sifat Al-Hayah. Akan tetapi kita katakan sifatnya Allah berbeda dengan sifat makhluk. Kita tetapkan bahwasanya Allah hidup, namun tidak sama dengan kehidupan makhluk. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita dengarkan kumandang azan, insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Bismillah walhamdulillah
Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du ayyuhal mu'minun. Kita lanjutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat kursi ini. Allah ta'ala berfirman, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum ini dibaca oleh Umar bin Al-Khattab, wa kana Umaru yaqra'u Al-Qayyam. Al-Qayyam maksudnya yang maha berdiri sendiri dan yang lain berdiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak mampu berdiri dan tegak kecuali atas izin dan kehendak Allah. Adapun Allah, maka Allah berdiri sendiri. Al-Qayyum. Fajami'ul mawjudat muftakiratun ilaih. Maka semua yang ada, semua yang mawjud ini, Pak, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghaniyun anha. Sementara Allah maha kaya dari mereka. Allah tidak butuh dengan apapun. Allah maha kaya dan Allah tidak butuh kepada apapun. Ini terambil dari kata Al-Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri dan yang lainnya berdiri dengan izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya semua makhluk butuh kepada Allah dan Allah maha kaya dari hamba-hambanya, dari semua makhluknya. Ketika Allah menciptakan sesuatu, bukan berarti Allah butuh kepada sesuatu itu. Ketika Allah menciptakan arsy, bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Ketika Allah menciptakan malaikat, Allah ciptakan Jibril, Allah ciptakan Mikail, Allah ciptakan Israfil, Allah ciptakan malaikat maut, bukan berarti Allah butuh kepada malaikat-malaikat tersebut. Ketika Allah ciptakan kita, bukan berarti Allah butuh kepada kita, tidak. Ketika Allah suruh kita untuk sholat, bukan berarti Allah butuh dengan sholat kita. Ketika Allah suruh kita untuk berzikir, bukan berarti Allah butuh dengan zikir kita. Al-Qayyum, di antara nama Allah Al-Qayyum, yang menunjukkan bahwasanya Allah maha kaya dari semuanya dan yang semuanya itu butuh kepada Allah. Semua yang ada butuh kepada Allah. Sementara Allah enggak butuh apa-apa. Ketika Allah menciptakan sesuatu, bukan berarti Allah butuh dengan sesuatu itu, Pak. Beda dengan kita. Kita ketika membuat sesuatu itu karena kebutuhan. Sebutlah apa yang bapak buat. Kita membuat apa? Ibu-ibu umpamanya buat donat di rumah. Oh, awak tidak butuh dah ustaz donat kau. Ah, tapi untuk suami ibu, untuk anak-anak, mungkin ibu membuat aja, awak membuat aja nya ustaz. Berarti butuh. Butuh juga suami, butuh anak-anak. Oh, awak tidak butuh juga anak, tidak butuh juga suami awak dah ustaz. Ah, tapi walau taan di kadai orang. Ah, ibu butuh ikonya. Ah, kan tidak gratis saja dah kan? Letakkan ke kadai orang, donat tu dimakan tidak? Oh, awak kau mensaji oleh tan ustaz nak ke kadai makan gratis dia orang. Ibu butuh pahala. Butuh pahala sedekah, memberi makan orang lain. Intinya kita membuat sesuatu karena kebutuhan kita butuh kepada itu. Ini dibuat orang, Pak. Kenapa dibuat orang? Ya karena dia butuhin. Butuh dia dengan membuat ini. Orang membuatnya tidak butuh, ustaznya dijualnya kawan. Ini butuh piti. Ini mungkin banyak ni tidak perlu ni. Tapi piti. Intinya dia membuat itu karena butuh. Adapun Allah, ketika Allah menciptakan sesuatu, maka Allah tidak butuh dengan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas,
antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, kalian itu butuh kepada Allah, dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum, banyak apa ya disebutkan, ya ibadi kullukum arin kullukum dalun, ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, ya ibadi kullukum abba ja'i illa man at'amtuhu fastad'imuni ud'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat kecuali orang-orang yang beri aku petunjuk. Yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepada aku, nanti aku akan berikan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar, maka mintalah makanan kepada aku, nanti aku akan memberikan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya bertelanjang kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepada aku, nanti aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi innakum lan tablugu naf'i fatanfa'uni walan tablugu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai kepada derajat bisa memberikan manfaat kepada aku, sebagaimana juga kalian tidak akan bisa sampai kepada derajat yang kalian bisa memudaratkanku. Tidak bisa kita sampai kepada derajat bisa memberikan manfaat kepada Allah. Maka jangan kita menepuk dada ketika kita solat, ketika kita bisa bangun masjid, ketika kita bisa umpamanya mendakwahi seorang non-muslim menjadi muslim, lalu kita merasa sombong dan kita merasa berbangga bahwasanya kita telah memberikan manfaat kepada Allah. Kita yang butuh dengan itu, sementara Allah Maha Kaya tidak butuh dengan kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah. Dan jangan kita merasa ketika kita tidak solat, ketika kita tidak patuh kepada Allah, ketika kita tidak berzikir kepada Allah, maka itu membahayakan Allah, memudaratkan Allah. Kalian tidak akan sampai kepada situ, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, kata Allah, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semua, baik yang manusia ataupun yang jinnya, dari yang pertamanya sampai yang terakhir, kalian semuanya berada di atas kalbu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian semuanya berada kalbunya di atas itu, ketakwaan kalian seperti ketakwaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua. Maka Allah taala berfirman, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Itu tidak menambah kekuasaanku, kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir manusia dan jinnya berada di atas kalbu orang yang paling fajir di antara kalian. Satu manusia kok kelakuannya kelakuan iblis saja, Pak. Asamu ju iblis, ju setan saduanya. Maka Allah mengatakan, "Mana qasa?" Itu tidak akan mengurangi kekuasaan kerajaanku sedikit pun. Jadi jangan kita menganggap ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita memberikan manfaat untuk Allah. Awak sudah berjasa untuk Islam, awak Allah bagi kebaikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaikannya itu kembali ke kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka kebaikannya untuk kita. Dan ketika kita melakukan keburukan, maka keburukannya akan kembali kepada kita. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alayha. Siapa yang melakukan amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Islam, bukan untuk Allah. Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh dengan kita. Kita yang butuh Allah.
Dan siapa yang berbuat keburukan, maka keburukannya itu juga kembali kepada dirinya. Al-Qayyum, Allah yang Maha berdiri sendiri dan yang lain berdiri dengan Allah, dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, la ta'khudhuhu sinah wala naum. Sinah dia adalah muqaddimatun naum, muqaddimahnya tidur. Sinah ini muqaddimatun naum. Apa itu muqaddimah tidur, Pak? Ngantuk, terkantuk. Maka Allah tidak diserang oleh rasa kantuk, wala naum, tidak juga tidur. Innallaha la yanam, kata baginda Nabi kita. Wala yambagi lahu an yanam. Allah itu enggak tidur dan enggak pantas bagi Allah untuk tidur. Dan ini juga menunjukkan kesempurnaan sifat al-hayah bagi Allah. Allah tadi menyebutkan al-hayyu, Allah Maha hidup. Dan di antara bentuk kesempurnaan hidup Allah, Allah enggak pernah diserang oleh rasa ngantuk dan tidur. Ini menunjukkan kesempurnaan hidup Allah. Karena mengantuk ini atau tidur itu menunjukkan kelemahan, Pak. Menunjukkan kelemahan. Kenapa kita tertidur, Pak? Capek, penat. Kenapa kita pulas tidur? Karena ya kecapean kita. Kenapa kita ngantuk? Ya udah capek, ngantuk akhirnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Kehidupan Allah tidak pernah diserang oleh kelemahan. Allah enggak pernah lemah, Allah enggak pernah capek. Maka la ta'khuzuhu sinatun wa la naum menunjukkan bahwasanya sifat hidup yang ada pada Allah adalah sifat yang sempurna. Beda dengan makhluk, kita hidup namun lemah. Bahkan kesempurnaan hidupnya manusia dengan adanya ngantuk, dengan adanya tidur. Itu sempurna hidupnya, Pak, manusia. Karena kita lemah, memang Allah ciptakan. Jadi kalau ada orang tidak ngantuk, ada orang tidak lalu, manusia, Pak, dua hari aja yang tidak lalu, dua hari yang tidak ngantuk, Pak. Atau tiga hari bawa ke rumah sakit. Dianggap tidak sehat. Dianggap tidak sehat. Karena kehidupan manusia standarnya memang begitu. Diserang oleh ngantuk, diserang oleh tidur. Butuh kita istirahat. Sementara Allah enggak butuh istirahat. Karena Allah enggak pernah capek. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan apa? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah tidak merasa berat, tidak merasa capek untuk memelihara keduanya. Maka kesempurnaan hidup kita dengan adanya ngantuk, dengan adanya tidur. Dan kesempurnaan hidup Allah, Allah tidak mengantuk, Allah tidak pernah tidur. Karena Allah tidak lemah. Sementara kita ini lemah. Kita ini tertidur, kita ini ngantuk karena sudah lemah. Tak kuat lagi. Makanya orang mengatakan, Pak, kenikmatan tidur itu didapatkan ketika seseorang capek. Sebagaimana kenikmatan makan itu diperoleh ketika seseorang lapar. Dek teraso panik, dek teraso latih, maka lalu itu berkualitas, ya, Pak. Ada orang kerajunya lalu kelalu aja di kasur, di kamar saja. Ah, tapi kecil deh lah, dua hari, lah tiga hari, nak aduh lalu, nak lama aduh. Anunya mainnya di situ aja, di kasur. Coba dia bakurehnya, Pak. Cubonya bakarajo, keluar keringi, panik badannya. Sambil duduk bisa aja entah kaluk, kan begitu. Sambil duduk bisa aja nya bakaruah. Karena capek, diserang oleh capek tadi. Makanya kenikmatan tidur didapatkan setelah orang capek. Sebagaimana kenikmatan lapar
Afwan, kenikmatan makan didapatkan setelah setelah lapar. Tapi ada orang kanyang, Pak. Lah kanyang nyuruh makan kanyang. Kita suguhkan lagi makanan dan lama-lama. Mungkin dia agak tak lain ni, lah kanyang. Makanan maha bayi awak baunya ke restoran maha. Tapi ketika dia sudah kenyangnya, nak mencaliknya ke situ lebat. Tak lain. Awak air putih lah minum je lah. Itu kopi lah setengah. Karena sudah kenyang dia. Sudah kenyang. Jadi nikmatnya lapar. Afwan, nikmatnya makan ketika kita lapar. Makanya ketika seseorang lapar, disuguhkan apapun lamaknya, Pak. Masliru. Muncul seleranya untuk makan. Padahal mungkin sambahnya, lauknya hanya biasa-biasa saja. Namun karena dia lapar, akhirnya dia lahap makannya. Dan itu menunjukkan kita lemah. Kita diserang oleh rasa lapar. Kita diserang oleh rasa ngantuk. Kita diserang oleh rasa lemah. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lemah, tidak pernah capek. Maka wajar baginda Nabi kita mengatakan apa? Innallaha la yanam wa la yambaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak pantas Allah itu untuk tidur. Karena Allah enggak pernah capek, enggak pernah letih. Allah enggak pernah lapar. Allah enggak pernah diserang oleh keletihan. Maka la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak diserang oleh rasa kantuk, Allah tidak pernah diserang oleh tidur. Enggak pernah Allah takaluk, Pak. Terang gua agak salatiak gitu. Enggak pernah. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya. Allah matikan yang sana, Allah lahirkan yang di sini, Allah turunkan hujan di sana. Allah setiap hari dalam urusan. Dan Allah tidak pernah capek mengurus itu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak diserang oleh rasa ngantuk, maka tentu lebih aula lagi untuk tidak diserang oleh tidur. La ta'khudhuhu sinah wala naum, ini penguat bahwasanya Allah itu maha kuat dan kehidupan Allah itu sempurna. Sampai di sini kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan ke potongan ayat berikutnya. Firman Allah ta'ala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jika ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan, ada yang diragukan, dipersilahkan sebelum kita tutup. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Apabila tidak ada pertanyaan dan banyak maaf atas segala kekurangan yang benar hanya dari Allah semata, semoga bermanfaat bagi diri saya yang menyampaikan, begitu juga bagi jemaah semuanya. Semoga bisa menambah keimanan, bisa menambah amalan di dalam kehidupan, bisa membuat kita makin dekat kepada Rabb Allah pencipta kita. Semoga Allah terima dari kita semuanya, baik apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita lakukan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.